main bola dekat mana tadi? Macam mana kau tahu aku main bola? Obvious kot. Hang pakai pakaian sukan, ada kesan tanah dekat seluar hang. Jadi tak mungkin hang main futsal atau badminton atau basketball atau sukan-sukan indoor kalau ada kesan tanah macam tu. Jadi hang main dekat padang. Mungkin aku main rugby. Tak ada kesan tanah langsung dekat baju hang. Tangan hang pun bersih. Hang pun kurui. Jadi tak mungkin hang main rugby. So hang main bola. Kalah berapa kosong? Macam mana kau tahu aku kalah? Ada kesan geseran dekat betis kanan dan kiri hang, menunjukkan hang banyak sliding tackle. Tadi masa hang masuk pun hang jalan terhenjut-henjut, menunjukkan ada injury dekat lutut hang. Tim yang menang takkan push diri dia seteruk macam tu. Ini menunjukkan tanda-tanda kemarahan dan frustration apabila tim tu kalah. Fuh, yang ni power. Kalau stres macam mana pun janganlah tinggal semayang. Bila pula aku tinggal semayang? Minggu lepas hang main rumah aku, kulit hang cerah. Hari ini hang main kulit hang agak gelap. Berdasarkan pemerhatianku, kulit hang gelap sebanyak 2 tona. Menunjukkan hang telah tinggal 2 kali semayang. Wow, wow, wow. Ni dah lebih. Sorry. Mungkin aku salah. Berdasarkan keengganan hang untuk mengaku salah dan percubaan hang untuk menidakkan kebenaran yang aku kata, mungkin sebenarnya hang telah tinggal lebih daripada 2 kali solat sehingga hati hang gelap dan sanggup menipu. Tapi macam mana tona kulit hang boleh turun 2 saja sedangkan hang tinggal lebih daripada 2 kali solat? Woi, kau buat apa ni? Bagi bedak hang turun. Bedak apa gila? Nampak macam tak ada bedak. Cuba fikir last week hang ada main rumah aku. Hang buat apa? Hang tolong gantikan mentol kat rumah aku. Hang telah gantikan mentol yang lebih tinggi watt dia supaya lampu tu menjadi lebih cerah supaya dapat cover kulit hang yang sepatutnya menjadi lebih gelap kerana tinggal lebih daripada 2 kali solat. Satu trik yang licik. Mat, sekarang siang kita tak pasang lampu. Kes ni menjadi semakin menarik. Lah, kan aku main bola tadi. Main bola bawah matahari, bukan bawah bulan. So memanglah gelap. Apa kena-mena dengan aku tak semayang pula? Kau ni nak jadi detektif ke Tuhan? Matahari. Satu teori yang boleh dipertimbangkan. Oi. Mampus.